Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Berikut kami akan menyampaikan warta jemaat untuk di sepanjang minggu ini. Hari Selasa ada doa dan penyembahan di gereja, masa jam 7:30 malam, pemimpin pujian Bapak Gea, renungan Bapak Gembala. Hari Rabu ada ibadah prarumaja masa jam 7:30 malam di gereja, pemimpin pujian Saudari Fatma, persembahan Saudari Deborah dan renungan Saudara Tia. Dan hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu di gereja, masuk jam 7:30 malam, pemimpin pujian Bapak Aluho, singer Saudari Evi, Saudari Natalia, dan Saudari Rianti. Persembahan Ibu Siburian, renungan Bapak Gembala, dan doa syafaat Ibu Aluho. Hari Jumat jangan lupa setiap orang pelayan bahwa kita ada latihan musik masuk jam 7:30 malam di gereja. Hari Sabtu ada ibadah kaum ibu masuk jam 5 sore di gereja. Pemimpin pujian Ibu Siman Jentah, persembahan Ibu Gea, renungan Ibu Gembala, dan doa syafaat Ibu Aluho. Jangan lupa kaum bapak bahwa ada ibadah kaum bapak masuk jam 7:30 malam, pimpin pujian Bapak Aluho dan renungan Bapak Gembala. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di gereja masuk jam 7:30 malam, pemimpin pujian Saudari Nani, singer Saudari Natalia, Saudari Rianti dan Saudari Yusi, persembahan Saudari Mini, renungan Ibu Gembala. Hari Minggu ada ibadah raya di gereja masuk jam 10 pagi, pemimpin pujian Bapak Gea, singer Bapak Aluho, Ibu Aluho, Ibu Riko, dan Ibu Duta Juru. Persembahan pertama, Bapak Siburian, Ibu Siburian, Ibu Tania. Dan kedua, Ibu Syahaan, dan Ibu Tuhan. Dengan Bapak Gembala, dan Ibu Syahaan, Ibu Syahaan. Dan jangan lupa bagian sholat Minggu, kita juga ada sholat Minggu, masih jam 8 pagi dan jam 11 siang. Happy birthday to you. Ulang tahun untuk GSPDI Philadelphia yang ke-68 tahun. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa nanti malam kita ada ibadah untuk merayakan hari ulang tahun GSPDI ini, yaitu di Gereja Jalan Kereta Api, masuk jam 7 malam. Jadi jangan lupa hadir ya. Demikianlah warta jemaat untuk di sepanjang minggu ini. Saya Hot Maudina dan rekan saya Binti Shaloho mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.